Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku ingin kasih tahu atau berbagi pada kalian semua tentang satu buah website yang sangat-sangat keren yang bisa digunakan untuk atau ditujukan untuk para konten kreator. Tentunya buat kalian semua yang bingung ingin membuat konten soal apa tapi nggak mau ribet. Nah, di sini aku akan kasih tahu satu buah website yang sangat keren. Website apakah itu? Simak terus video ini. Sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia YouTube atau buat kalian semua yang baru saja mengetahui soal channel ini, gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe. Karena channel ini akan membahas soal tips dan trik peraturan-peraturan YouTube di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia YouTube, kalau kebingungan soal ingin membuat konten soal apa dan ingin membuat topik soal apa isi konten kalian yang baru itu, nah di sini mungkin website ini bisa membantu kalian semua tanpa ribet gitu kan, tanpa bingung memikirkan konten-konten. Nah, di sini kalian pertama buka saja di bagian Google kalian gitu kan, boleh memakai desktop ataupun memakai handphone gitu, pokoknya bisa semuanya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal klik saja yang namanya Dareful teman-teman. Kalian klik saja di Google Dareful gitu. Nah, yang paling atas di sini yaitu adalah Dareful Royalty Free 4K Stock Video Footage. Nah, di sini kalian klik saja yang paling atas ini. Oke. Nah, di sini adalah tampilan awalnya dari website Dareful ini teman-teman. Nah, di sini sudah ada satu buah tulisan yang sangat gede gitu kan. Download free stock video footage in 4K gitu. Nah, jadi di sini kalian itu bisa download video ini semua dengan gratis yang kualitas gambarnya itu adalah 4K. Di mana lagi coba kita bisa download video dengan kualitas yang sangat keren, alias ya gede lah gitu. 4K itu kan super super duper keren gitu kan teman-teman. Di mana lagi coba. Nah, setelah kalian download di sini itu sudah dikasih tahu pada si websitenya, yaitu adalah ada explore videos. Kalian itu bisa cari video apa saja yang kalian mau, atau kalian bisa cari saja di bagian short free stock video di sini teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian itu masih ada satu PR lagi teman-teman, yaitu adalah kalian itu harus mendownload yang namanya VPN. Untuk apa sih bang VPN? Nah, jadi video di sini kalau kalian itu tidak punya VPN ataupun nggak ngaktifin VPN, kalian itu tidak bisa mendownload video ini semua, karena di website ini itu sudah diblokir oleh negara di kita, negara Indonesia gitu teman-teman. Jadi kita harus mendownload VPN dulu. Setelah kalian sudah mendownload VPN, nah di sini aku itu juga udah mendownload VPN yang make VPN Urban VPN ya teman-teman. Kalau aku download buat extension di browser aku ini, kalian boleh pakai VPN apa saja bebas, nggak harus sama dengan aku teman-teman. Nah, apabila kalian itu tidak memakai VPN, nantinya itu gambarnya tidak bisa di-play, jadi akan seperti ini teman-teman, tidak tersambung dugaan masalah keamanan. Jadi semuanya itu bakalan seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini, nah semuanya itu nggak bakalan bisa keputar videonya teman-teman. Nah, beda lagi kalau seumpama kita aktifin VPN-nya. Nah, di sini aku memakai servernya auto saja biar cepat gitu kan. Nah, di sini loading dulu sebentar untuk VPN-nya. Setelah udah aktif, coba kita refresh di sini teman-teman untuk browsernya. Nah, setelah di refresh nantinya itu gambarnya jadi nggak seperti tadi teman-teman, masalah server gitu atau apa itulah tadi. Jadi itu sudah bisa di play semuanya. Memang kalau memakai VPN itu jaringan sinyalnya kita itu emang agak lemot sedikit gitu, tergantung juga dari kecepatan internet kalian juga ya teman-teman. Nah, di sini jadi kalian bisa lihat videonya udah bisa diputar teman-teman. Nah, seumpama di sini kalian itu ingin membuat konten tentang apa, tinggal kalian cari saja di sini. Kalian cara mendownloadnya di sini kalian pilih saja salah satu video, seumpama kalian itu sudah memilih video gitu kan. Nah, seumpama di sini yang pertama aku ingin membuat konten tentang ya hutan-hutan seperti itulah. Jadi di sini itu adalah free stock untuk footage kalian itu bisa disisipin di konten kalian itu boleh teman-teman. Caranya di sini untuk mendownloadnya, di sini kalian klik kanan saja, buka tautan baru boleh, atau kalian langsung klik saja di videonya juga boleh teman-teman. Nah, setelah kita buka di sini videonya, jadi di sini itu langsung keputar dengan sendiri teman-teman. Nah, di sini itu kualitasnya adalah 4K teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, untuk di sini ada tombol downloadnya untuk kalian download. Nah, di sini itu adalah durasinya itu 30 detik,
Untuk resolusinya di sini itu adalah 3840x2160. Alias di sini itu kualitas videonya adalah 4K, teman-teman. Untuk FPS-nya di sini 30 FPS ya, 29,97, dan size-nya itu 168 MB gitu. Nah, di sini yang paling penting adalah lisensi, teman-teman. Nah, untuk lisensi dari video ini di sini itu adalah Creative Commons Attribute 4.0 International Lisensi. Apakah itu? Jadi di sini aku akan klik biar kalian itu paham juga apakah itu lisensi Commons itu atribut. Nah, di sini kalau kalian baca atau kalian artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya di sini itu kalian itu boleh memakai semua footage yang ada di website ini dengan satu catatan, yaitu kalian harus mengcopy link dan kalian itu harus memastikan di deskripsi video kalian. Semisal di sini kalian itu ingin mendownload video ini mau dipakai ke footage konten kalian gitu. Nah, di sini kalian download saja di bagian sini, bagian download. Nah, di sini itu ada yang namanya copy kode, teman-teman. Di sini kalian tinggal download saja dulu. Setelah kalian download, di sini tuh tinggal di copy saja kodenya. Di sini aku copy. Nah, semisal gimana caranya untuk memastikannya, Bang, gitu. Nah, di sini kalian itu masuk saja ke bagian video yang ingin kalian upload. Semisal di sini kalian sudah mengedit footage-footage itu dari website itu, udah diedit kalian dan sudah diupload. Terus linknya itu dikasihkan saja di bagian deskripsi sini, teman-teman. Semisal di sini kita kasih saja link video gitu kan. Terus kita pastekan saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi linknya yang tadi itu kita pastekan saja di bagian deskripsi video yang ingin kita upload ataupun yang kita pakai lah untuk video yang tadi itu footage-nya ke channel kita ataupun konten kita yang ingin diupload. Seperti itulah pokoknya, teman-teman. Belibet banget. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, untuk atribut ini kalian tuh juga harus pahami juga, pokoknya kalau kalian ingin mendownload di website ini, kalian itu cari saja yang ada tulisannya itu lisensinya Creative Commons Attribute 4.0 International Lisensi, biar kalian itu tidak terkena klaim hak cipta, teman-teman. Di sini tuh semuanya kebanyakan untuk lisensinya itu adalah Creative Commons Attribute semua. Jadi kalian tuh bebas bisa menggunakan semua footage yang ada di sini. Misal kita cari lagi aja ya satu. Nah, di sini bokeh yang ini coba kita buka ya. Untuk di sini apa lisensinya tetap sama. Nah, kalian di sini juga bisa lihat kalau lisensinya itu tetap Creative Commons Attribute 4.0, teman-teman. Nah, di sini jadi kita itu bebas bisa pakai footage ini untuk kebutuhan konten kita. Dan yang jelas kualitasnya itu adalah 4K, nggak burem lah jadi. Jadi gambarnya itu bening banget sumpah, teman-teman. Di sini kalian bisa coba untuk website ini. Jadi ini aku rekomendasikan buat kalian semua para konten kreator ataupun para YouTuber pemula yang bingung, kebingungan untuk membuat konten soal apa ataupun bingung untuk mencari footage buat kebutuhan konten kita gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman semua, mungkin videonya cukup untuk hari ini. Buat kalian semua yang suka dengan video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like pada videonya. Atau buat kalian semua yang belum paham soal isi video ini, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Kalian tanya saja, nantinya pasti aku akan balas satu persatu komentar dari kalian, teman-teman. Nah, satu lagi buat kalian semua yang ingin belajar lebih lagi soal YouTube gitu kan, kalian boleh support aku dengan cara klik di bagian gabung sini, teman-teman. Jadi terima kasih banget yang sudah ikutan gabung menjadi membership aku di channel ini, teman-teman. Jadi di channel Level Up ini sudah ada membership buat kalian semua yang ingin bergabung. Oke, teman-teman semua, semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bikin video, jangan lupa bikin konten, dan selalu konsisten. See you next video, teman-teman.